sini. Kamu sih. Ini orangnya. Mendang mental apa gitu ya? Pukul kayak cem-cem. Mau ajarin sama. Pukul kayak geprek tape. Mau. Kentang dong. Itu. Maaf Ustaz, udah bikin Kunanto kalah. Iya, harus minta maaf kamu kalah nih kita nih. Stifa. Tuh kan Pak Ustaz, mending Lukman aja tuh yang main. Kalau Lukman yang main kan cuma wih, mental lo Pak Ustaz. Kamu jangan main silat kalau mau. Main apa? Ular tangga. Itu lebih bagus buat kamu tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini kamu. Dari mana aja sih? Saya mau lapor Ustaz. Apa? Ini Triobemo. Kata Triobemo, ada duduk di depan Ustaz. Makanya saya ke depan. Enggak taunya enggak ada. Kamu dibohongin? Iya, ternyata dia mau maju duluan Ustaz. Dia sobat lawan Ustaz. Sebentar. Ustaz mau ngomong nih. Benar begitu? Bukan gitu maksud saya Ustaz. Ya maaf, saya bohong. Saya tuh cuma pengen Kunanta itu menang. Saya tuh pengen belain Kunanta. Tentunya kalah. Alah Ustaz. Kamu apa yang kamu bela sih? Ha? Kamu tuh kalah tadi. Kita tuh gak menang. Bukan yang ngebela Kunanta malah ngejatuhin Kunanta. Kamu tahu gak sih? Sabar, Sobri, ya. Besok Ustaz kalau ada musuh itu dilawan ya. Kan ini pertandingan serius loh, bukan main-main loh. Ustaz, stop. Oke, kita masih fokus dengan keadaan sekarang. Ini lagi daurat nih. Kita masih ada kesempatan. Kita majuin si Haikal. Ya. Oh iya. Makanya jangan coba lawan deh. Haikal, kamu fokus ya. Fokus. Fokus. Yaudah, kalau gitu Haikal pakai baju dulu kali ya. Ayo. Ini bajunya. Buka. Berikutnya perwakilan dari Kunanta, Haikal. Haikal, bismillah ya. Dari perwakilan pesantren Al Rashid, Andi Atira. Waduh, si Haikal udah mau bertanding tuh. Padek udah dikasih tahu. Jalan lagi. Gimana dong? Ini Pak. Salam. Padek, Pak Sitai, Sergei. Saya cuma mau ngasih tahu, itu si Haikal udah mulai bertanding. Wow, gimana dong? Mendingan cari mertua aku dulu. Emaknya Bulbul kita cari dulu ntar pertandingan nomor 2. Pak Siti. Niat kita kan mau support anak-anak bertanding. Masalah orang tuanya menggampang. Iya. Cari ntar aja ya. Betul itu. Saya setuju. Lebih baik tuh.